dirasakan kemarin itu tidak sah sebenarnya. Sepihak berarti banget. Ya, ya enggak salah. Mana ada pencabutan sepihak. Surat kuasa adalah surat yang sifatnya para pihak. Pemberi kuasa, penerima kuasa. Pemberi kuasa, pencabut, penerima kuasa mempunyai hak yang namanya hak retensi. Hak retensi itu hak menahan semua keadaan. Baik dokumen-dokumen hukum, baik bukti-bukti, baik cinta, baik perasaan, baik cerita. Dan sebelum kita ngasih itu, pengacara baru harusnya tidak boleh menceritakan apapun juga. Karena semua itu masih hak kami. Makanya saya mau gugat. Yang saya gugat pengacaranya, negara, Bareskrim, hari Senin. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!